Givers Community. Nama saya Debbie dan saya Felicia Kawi. Dan sekarang kami akan membahas Zodiac Forecast 2018. Nah, buat para Go Glow Tribes yang zodiaknya itu Leo, tahun ini itu buat kalian tuh ada good news and a bad news. The good news is kalian itu bakal disukai banyak orang karena mungkin aura kalian tuh bagus. Tapi the bad newsnya itu jangan sampai kalian itu mengambil keputusan yang membuat kalian nyesal nantinya. Oke, jadi kalau misalnya para teman-teman Leo ini, kalau kalian mau ngambil keputusan harus dipikir-pikir dulu nih. Jadi pikirnya lebih panjang daripada menjalankannya. Jadi jangan gegabah ya. Tahun ini itu juga sebagai kesempatan lah buat kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian, kayak comfort zone, supaya kalian itu bisa berkembang dan kalian bisa belajar dengan dan tahu pengalaman-pengalaman baru. Jadi lumayan challenging juga ya untuk Leo ya. Tapi bakal seru banget sih. Bakal seru banget. Jadi tetap aja stay positif, terus coba jalanin apa yang kamu suka. Dan kalau misalnya nanti kamu harus mengambil keputusan, ya hati-hati aja. Oke, untuk lipstick-nya untuk Leo. Nah, tahun ini itu tahun yang lumayan challenging sih, terutama untuk kamu para Leo yang gak enakan. Betul, Pak. Jadi kan biasa kalau misalnya kamu punya sifat gak enakan, susah banget kan namanya bilang enggak. Tapi untuk di tahun 2018 ini, kamu harus berani untuk bilang enggak. Kenapa? Karena kalau kamu gak berani bilang enggak, nanti bisa-bisa itu akan menjadi hal yang buruk ya. Bener, jadi akan bener. Berbalik ke kamu lagi. Jadi nanti malah jadi kamu yang jadi gak nyaman, malah nanti kamu yang jadi susah. Jadi kamu harus berani bilang enggak. Terus juga kalian juga harus belajar buat mengambil tanggung jawab yang besar supaya kalian bisa belajar dan kalian bisa berkembang. Jadi jangan terbelenggu di zona nyaman kalian aja. Kayak kalian tuh harus berkembang. Kalau misalnya jalanan itu selalu gampang, itu kan enggak, kita namanya bukan hidup ya. Iya benar. Good news for you guys yang zodiaknya Leo dan masih single tahun ini, karena tahun ini kalian bakal disukai sama almost semua orang. Okay, jadi for you yang zodiaknya Leo, this year is your time, so you're gonna be the star. Jadi nanti kamu akan jadi pusat perhatian nih untuk yang single. Nah, tapi untuk yang punya pasangan, nah kalian itu harus lebih apa ya, lebih perhatian, lebih hati-hati terhadap pasangannya, dan juga jangan cuma ada di comfort zone juga. Jadi untuk Leo mungkin bisa lebih manis kali ya ke pasangannya gitu, lebih sweet gitu. Jadi do something different for your loved ones. Jangan bosan. Oke, untuk rezeki untuk kamu yang bintangnya Leo, tahun ini sebenarnya tahun yang cukup bagus juga, tapi ada satu hal yang perlu kalian perhatiin, yaitu kamu gak boleh terlalu boros, bener ya Fel ya? Bener. Jadi banget. Untuk Leo harus hati-hati ya kalau mau belanja ya. Jangan membuang uang yang harusnya gak dibuang. Jadi jangan terlalu lapar mata. Kadang bener, kan, ya kan, bener ya Fel ya? Kadang kan kita kayak, aduh ini bagus banget nih, aduh, gitu kan, sepatunya bagus. Masuk makeup store, keluar-keluar, aduh gak ada duit. Iya, jadi memang harus hati-hati banget sih untuk Leo. Kalian juga ada potensi buat naik jabatan kalau yang buat udah kerja. Kalau buat yang masih kuliah, masih SMA, kalian mungkin bisa naik OSIS atau masuk organisasi yang oke. Kayak semuanya peluangnya banyak banget. Thank you for watching. Jangan lupa buat cek other videos kita untuk lihat kalian punya zodiak. Dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos. Kami mau pamit dulu and thank you so much for watching.